Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Peringatan keras itu disampaikan agar Netanyahu tak boleh lupa jika Israel didirikan berdasarkan keputusan PBB, sehingga Israel tak boleh seenaknya melancarkan serangan di Gaza dan Lebanon. Hal itu disampaikan Macron pada Selasa 15 Oktober mengacu pada resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada bulan November 1947 mengenai pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Macron bertujuan agar Netanyahu tidak mengabaikan keputusan PBB terkait serangan di Gaza dan Lebanon. Pasalnya diketahui Netanyahu selalu mengabaikan kecaman internasional dan keputusan PBB selama ini. Bahkan terbaru, Israel melancarkan serangan di markas UNIFIL PBB di Lebanon Selatan. Tank-tank Israel menembaki pasukan UNIFIL, menimbulkan korban luka dari tentara pasukan perdamaian Indonesia dan Sri Lanka.